Asik. Yo, what's up guys? Welcome back to my channel Arif Jaya. Dan kali ini gua akan mainin game The God Must Be Crazy. Okay, guys, sebelumnya gua mau curhat dikit nih. By the way, ini hari terakhir gua di Semarang. Dan gua akan dijalan ke Jogja. Damn! Jogja, guys. Dan rencana gue di Jogja itu gue mau bikin vlog, lo tau sendiri kan, di sana itu banyak tempat-tempat wisata yang keren-keren tentunya. Dan vlog pertama gue mau gue bikin di Jogja, dan gue ini mau hijrah ke Jogja. Cie, hijrah, gila, gue dipindah tugaskan guys. Jadi gue ini seorang drive test engineer. Is benar-benar keren ya, padahal kerjaannya tuh muter-muter jalan, terus ngecek sinyal kayak gitu. Oke, langsung kita main gamenya. In game, push. Yo guys, langsung kita mainin gamenya The God Must Be Crazy. Jadi ceritanya nih ya, pertama gue dapet challenge dari temen gue. Dan challenge-nya apa? Ngebeatin ini game dalam waktu 30 menit guys. Dan stresnya gue, ini udah ketiga harinya. Serius guys, gue main ini udah 3 hari dan gue mentok cuma dapet 60 rumput. Jadi ini kambing disuruh makan rumput. Kalau kecebur kali ini, dia mati. Tuh kan, mati. Lanjut. Simple banget kayak snack game Nokia zaman dulu tuh. Shit. Gua keren guys. Shit. Lanjut. Gua mentok cuma dapet 60 rumput guys. Gila gak? 60 rumput dari total 80. Close banget. Lanjut. Ngeselin banget ini kambingnya, pakai kacamata lagi. Noh, lihat noh. Noh, pakai kacamata, gila. Kami ngapain pakai kacamata? Tuh. Jadi The God Must Be Crazy ini judulnya diambil dari film komedi zaman dulu. Kalau kalian pernah lihat, judulnya The God Must Be Crazy juga. Tapi beda arti guys, beda tulisan juga. Kalau di film artinya Tuhan. Kalau di sini kambing sialan, kambing. Gue juga heran kenapa bisa kemakan challenge-nya dia. Bikin gue stres dalam 3 hari. Tapi enggak seharian juga gue main, guys. Jadi paling 2 jam juga udah bosen lagi nih game, ingin banting laptop. Serius. Sabar. Yo, lanjut. Asik. Mantap. Asik, yo. Gua udah mulai terbiasa, bro. Gua pasti kalahin lu, Bing. Mampet. Nah, ini nih. Di sini biasanya gua mati. Nah, di situ tuh gua matinya. Wah, gila. Gua cepet banget. Wah, bawah nih. Wah, buntu. Sialan gue ditipu. Asik.
Yo. Asik. Cia. Cia. 73 gila. Asik. Shit. Wah, close banget, sumpah. Gua nyesel. Serius gua nyesel. Close banget guys, gila 73. Udah stress mikirin di game. Sick. Tapi gue nikmatin guys, game tuh patut dinikmatin. Oke, bukan untuk jadiin pelampiasan, tapi game itu dinikmatin. Tap. Ayo Bing, lu pasti bisa Bing, buat dua. Yuk, ntar lagi bro. Sabar bro. Sabar dulu bro. Gak pasti bisa bro. Oke. Mantap. Anjing. Lu anjing apa kambing sih? Sering banget. Gila aja. Suruh main ini terus. Mending gua Dota. Sick. Yes. Mantap. Yuk. Lanjut Bing. Lu makan ganja. Gini kesel. Lama-lama bingung guys. Misalnya gerak. Dan kita juga gerakin tangan kita. Lu salah apa, Bin? Bisa banget lu. Namanya penyiksaan, gak punya peri kemanusiaan, Bin. Oke, abis ini last attempt. Kalau abis ini gua mati, gua main terakhir dan done. Menang gak menang, gua gak peduli sama challenge gitu. Serius. Males gua. Ini gua Dota. Oke, semangat Rip. Lo pasti bisa Rip. Lanjut Rip. Oke Rip. Lanjut Rip. Lo pasti bisa Rip. Asik. Anjing. Dikit lagi. Oke, ini last attempt guys. Last attempt. Gua gak akan main game ini lagi. Kalian kalau mau download, gua kasih linknya di deskripsi. Langsung aja download The God Must Be Crazy. Dan kalian paling bakalan stres buat challenge kalian ngebeatin ini game dalam waktu 30 menit. Jangan salahin gua kalau stres. Gue udah, gue quit. Serius, bikin jengkel.